masing-masing just campak sampah anywhere they like. Kita ada 5 juta orang murid. Murid ini katakan daripada 3 juta unique family. It's not about mata pelajaran baru. Nanti cikgu tanya pula, nanti tambah beban tugas guru, kena record lah buat apa, no, it won't add kepada beban tugas guru. Tak perlu record. Apa yang kita nak guru-guru dan SPM 2020 pada tahun lepas, di mana kita dapat laksanakannya dengan teratur dan selamat. Alhamdulillah kita sini lihat bahawa keputusan pun kita dapat keluarkan 2 minggu lebih awal daripada biasa. Dan kita yakin pelaksanaan SPM 2021 yang akan yang sedang diadakan, yang bermula dengan ujian oral, ujian bertutur, dan akan diteruskan dengan ujian bertulis pada bulan Mac. Kita yakin dengan segala pendekatan yang kita gunakan ini, ianya dapat berlangsung dengan selamat. Pada masa yang sama juga, saya menjelaskan tentang konsep Sekolahku Sejahtera. Ini merupakan konsep dan ianya bukanlah satu mata pelajaran baru, dan ianya juga tidak akan menambah beban tugas guru. Konsep Sekolahku Sejahtera ini adalah penerapan nilai-nilai murni dalam tempoh murid ini berada di sekolah dan juga di luar sekolah. InsyaAllah kita akan lancarkan konsep Sekolahku Sejahtera ini secara rasmi dalam masa terdekat. Sebab itu saya kata, jika kita lihat COVID ini dinamik, dia keadaannya berubah-ubah dengan persekitaran dan dalam keadaan yang berbeza. Di dalam keadaan ini kita lihat antara kekuatan negara kita adalah kadar vaksinasi yang tinggi. Dan jika kita lihat data-data, saya pernah kongsikan dalam video di sosial media bahawa berdasarkan data-data kita, jumlah kluster yang berlaku di sekolah, ya, seperti mana saya menyatakan, berbanding dengan jumlah sekolah, ya, adalah kecil, ya. Data tadi menunjukkan sekitar kalau untuk sekolah yang tidak berasrama sebagai contoh, ya, sekitar 0.5%, ya.